Tak tahu hintnya pasukan dalam Malaysia. Okay, Mahli, macam mana dengan preparation untuk team untuk game yang terakhir menentang KL ni di Liga Super, sebab kita tahu PJ memerlukan kemenangan untuk mengelakkan bertemu JDT di Piala Malaysia nanti. So far persiapan amat baik. Moral pemain semua dalam keadaan yang positif sebab kita dah dapat kemenangan last game. So memang perlawanan terakhir ni memang kami target untuk menang supaya sekurang-kurangnya kami dapat momentum yang baik lah untuk Piala Malaysia nanti. Mahli, sejak dalam 6 game terakhir ni pun PJ dengan perform dalam 6 game, 3 menang, 2 seri dan 1 kalah. So Mahli pun antara yang orang sebut memberi persembahan yang terbaik. So dalam PJ juga Mahli dah menjadikan 2 gol dengan 4 assist. Apa yang motivatkan tim PJ ni untuk 6 game terakhir ni membuatkan persembahan yang terbaik? Itulah macam yang saya kata, semua pemain telah bagi komitmen yang sangat baik dan bagi saya itulah sedikit banyak membantu saya dan juga rakan-rakan yang lain. Dan memang moral pasukan sekarang ni dalam keadaan yang amat baik setelah kita dapat keputusan yang baik dalam 5-6 perlawanan sebelum ni. Jadi apa yang penting sekarang ni adalah untuk game esok, kami harap semua pemain dapat konsisten dengan keadaan yang jadual yang amat padat. Saya harap semua pemain dah bersedia lah. Sebab rata-rata fan dekat Malaysia, kat Liga Malaysia puji Mahli punya, sebab Mahli boleh bermain di pelbagai posisi. So untuk Mahli sendiri, walaupun di usia 33 tahun sekarang, ada tak masih menaruh harapan untuk orang kata ni fight tempat untuk ke Piala Asia tu, atau ada dalam skuad tu? Untuk skuad kemasan? Ya, betul. Ya, bagi saya memang semua pemain memasang impian lah untuk menyarungi sisi kemasan. Begitu juga saya. Tapi bagi saya, jika nak terpilih ke skuad kemasan, saya perlu konsisten lah untuk baki saingan Liga Super dan juga Piala Malaysia. Dan perkara itulah yang bagi motivasi tambahan lah kepada saya dan maupun kepada rakan-rakan yang lain. Okay, untuk soalan second last saya dengar juga, kalau tak silap saya, kontrak Mahli akan tamat pada hujung season ni. Okay, untuk plan Mahli macam mana? Mungkin akan kekal bersama PJ ataupun sudah mendapat offer pada tim yang lain ke? Untuk saya memang dah dapat 2-3 tawaran, tapi untuk saya masih lagi belum membuat keputusan. Saya masih lagi menunggu PJ City dan seterusnya saya akan buat keputusan bila dah tamat Piala Malaysia nantilah. Mungkin ada hint-hint yang boleh bagi ke, hint-hint belah selatan ke, barat ke, timur ke? Tak tahu hintnya pasukan dalam Malaysia. Okey, untuk soalan terakhir, kita dengar juga rumours baru-baru ni PJ City mungkin bakal diambil alih oleh beberapa orang lain. So mungkin ada, sebagai Mahli sendiri, pemain-pemain ada terganggu tak dengan benda-benda macam ni untuk persiapan perlawanan Liga yang terakhir dan Piala Malaysia nanti? Memang sejak 2 menjak ni ada rumours mengatakan pasukan dah tutup dan dah dibeli dan sebagainya. Bagi saya, semua pemain mereka semua very professional. Diorang memikirkan prestasi pasukan lebih penting daripada rumor-rumor di luar. Dan memang saya nampak semua pemain begitu bersemangat lah untuk memberi aksi yang terbaik dalam setiap perlawanan tanpa memikirkan apa masalah-masalah di luar padang.